Ya, langsung saja. Ini ada saklar gantung, cara pasang kabel ke saklar gantung. Ya, seperti ini. Saklar itu fungsinya menyambung dan memutuskan. Ini ada laten bahan, kita siapkan. Langsung saja kita lepaskan dengan obeng mur-mur yang pengunci bodi daripada saklar. Ya, seperti ini, kita lihat dalamnya. Nah, kita bongkar dalamnya ini seperti ini. Ini ada 4 titik. Nah, titik yang pertama ini sama ini adalah sambungan kabel sebagai pemutus dan penyambung, sedangkan yang kiri dan kanan atas ini, yang sebelah sini dan sini, itu langsung ya. Ini ada on, ada off, seperti itu. Seperti biasa, kita pakai kabel yang sama. Ini kita kuliti biar tembaganya kelihatan. Kita buka seperti ini untuk dudukan baut daripada saklar. Saklar ini yang disambungkan daripada kabel ke saklar adalah salah satu arus, terutama arus positif yang ada setrumnya itu, jadi awet ya. Ini bukan min plus, ini yang disambung, jangan salah ya. Kalau yang disambung min plus ini, nanti anjlok. Nah, kita paskan dan kaitkan ke bautnya seperti ini. Ini dikendurin dulu, terus kita tarik, kita pelintir seperti ini ya. Pelintir saja, nggak apa-apa. Ini bukan yang satu jalur, ini yang jalurnya misah ini ya, yang di saklar gantung ini jalurnya misah. Nah, kita rapikan nitangnya enggak landep. Nah, seperti ini yang jalurnya misah ya, sebagai saklar pemutus dan penyambung arus listrik. Titiknya yang misah ini kita kendurin lagi. Ya, seperti biasa dipelintir lagi ini ya, pelintir kita kencangin lagi. Setelah kita kencangkan, kita rapikan ini pakai tang yang tidak landep ini. Ini udah sekuat tenaga ini, nggak putus-putus ya. Tangnya buat nyaputin paku biasanya ini. Nah, seperti ini ya, ini gambarannya saklar gantung itu seperti ini. Dalamnya itu seperti ini, yang gantung model ini. Jadi ada 4 titik. Titik yang kedua itu nyambung, titik yang pertama itu terpisah. Nah, kita
lepaskan dulu seperti ini. Kita kaitkan. Nah, ini berbeda dengan cek ya. Ini tidak ada pengait kabelnya. Ini yang sebelah sini sebagai arus pemutus dan penyambung sebelah kiri itu. Nah, setelah kita udah rapikan, langsung kita paskan biar kencang, dipasangin baut-baut lagi seperti ini. Nah, kencangin lagi seperti itu. Ingat, saklar ini bukan min plus yang disambung, tapi hanya satu buah jalur. Apa min saja, apa plus saja, diusahakan yang plus ya, yang nyala itu kalau di tas band ya, seperti ini saklar gantungnya. Sekian dan terima kasih. Matur suwun, sedulur.